Mayang niat minta maaf ke Tan Skin, Dodi Sudrajat masih ngotot. Adik Vanessa Angel, Mayang, mengaku ingin menyudahi konfliknya dengan pihak Tan Skin. Namun diakui oleh Mayang, ayahnya yakni Dodi Sudrajat masih ngotot ingin melanjutkan proses hukum. Hal ini diutarakan Mayang usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. Dalam proses pemeriksaan tersebut, Mayang ditanya banyak hal soal unggahan media sosialnya terkait review produk Tan Skin yang diklaim Mayang merusak kulitnya. "Sebenarnya aku mau damai," kata Mayang kepada media. "Tapi Dedi masih bersikeras untuk melanjutkan proses ini. Aku sih mau banget damai karena aku juga sudah capek," lanjut Mayang. Lebih lanjut soal Dodi Sudrajat yang ingin tetap meneruskan proses hukum, Mayang menyebut kini pihaknya tengah berkonsultasi dengan pengacara. Mereka menggayat Farhad Abbas sebagai kuasa hukum untuk permasalahan ini. Meski demikian, Mayang dan Dodi tidak menampik bahwa dirinya pun sebenarnya punya keinginan untuk berdamai. Dia hanya masih butuh berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya. Bukan bersikeras bahasanya, cuma nanti dibicarakan lagi sama Bang Farhad. Tadi kan Bang Farhad nggak bisa nungguin sampai akhir karena ada meeting jadi ditinggal. Nanti malam Dedi ketemu sama Bang Farhad, beber Mayang lagi. Pada dasarnya sih pengen mediasi secara baik-baik, damai. Kan sebenarnya juga sudah dilaporkan seperti ini ya. Dedi merasa keberatan juga dengan pihak sana. Tapi nanti Dedi coba komunikasiin dulu sama Bang Farhad, pungkasnya. Mayang Luciana Fitri, adik mendiang Vanessa Angel menjalani pemeriksaan atas kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya atas laporan salah satu produk kecantikan. Mayang dituntut lantaran telah menyebabkan kerugian terhadap Tan Skin usai dirinya membuat review buruk mengenai produk kecantikan itu. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Mayang mengatakan kliennya akan meminta maaf jika produk kecantikan itu memenuhi persyaratan yang diajukan. Farhad menyebut, pihak produk kecantikan itu harus membantu Mayang untuk mengobati wajahnya yang mengalami iritasi. "Nah, untuk meminta maaf, kami lihat dulu apakah kalau memang sedikit kalimat kata dan mereka ingin mengganti kerusakan yang terjadi akibat produk tersebut, saya rasa tidak ada masalah. Minta maaf," ujar Farhad Abbas saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, 27/5. Menurut Farhad Abbas, pihak Tan Skin tak seharusnya melaporkan Mayang atas review buruk tersebut. "Jadi saya agak aneh juga, dari awal saya katakan kalau kalian ingin memperbaiki produk bukan dengan menghajar konsumen. Ini Mayang masih anak kecil, ibaratnya jangan terlalu ini, ofensif," sambungnya. Mantan suami Nia Daniati itu mengatakan seharusnya pihak produk kecantikan itu memperbaiki muka Mayang yang mengalami iritasi. "Tapi harusnya dengan memperbaiki wajah orang ini agar kita selesaikan wajahnya menjadi bagus sehingga perusahaan itu jadi bagus juga," tutur Farhad Abbas. Maka dari itu Farhad Abbas berharap tim penyidik dapat mempertemukan putri Dodi Sudrajat itu dengan pihak produk kecantikan berinisial T untuk menjalani mediasi. "Belum bertemu, tapi memang suatu kewajiban pihak penyidik melakukan suatu mediasi itu memang suatu syarat yang harus dilewati melalui perkara UU ITE, beber Farhad. Seperti diketahui, Mayang telah dilaporkan oleh salah satu produk kecantikan lantaran review buruk yang dibuatnya. Mayang dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik dan penghinaan. Atas laporan itu, Mayang terancam dikenakan pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 3 UU ITE nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik dan juga pasal 310 dan 311 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah.